Dekat Dabong, dekat Kelantan guys. Hari ini kita akan buat motor LC spek 62 Marhin top set sahaja. Tukar blok 62, kita akan tukar cam, spring valve, carburetor kita pakai yang dekat motor dan exhaust pun kita pakai yang dekat motor dia juga. Sebab dia dah racing punya. So jom kita tengok motor dia. Bersatu, mungkin ku tak bisa.
Jadinya motor ni dah lama sadai sebab coolant tendang. Coolant tu dah masuk dalam combustion chamber atas piston tu, membuatkan motor ni lama-lama susah nak hidup dan tak hidup langsung. Jadinya ni blok dia, blok pakai broad racing dah. Blok 62 alloy. Yang dah lama sadai, so korang akan nampak dia punya karat lah dekat dalam dia ni. Okay. Kalau nak guna, disebabkan dia pakai sleeve besi, boleh potong, boleh polish dan kena pakai piston baru lah. Okay. Water pump dia ni pun dah kena servis, tapi owner ada beli water pump baru. Saya akan pakai water pump baru tu je lah. Head dia pun sudah dipotting oleh pomen lama, tapi potting dia tu just dekat ujung sini je. Jadinya dekat bahagian dalam ni, aku touch up potting lah bagi cantik. Exhaust dia pun sama. Dia buka yang dekat ujung ni je. Dekat bahagian dalam dia tak usik. So kita akan touch up ikut resepi potting yang aku guna turun-temurun. Itu je sahaja pasal motor ni. Aku nak sambung potting. Kita tengok nanti result dia macam mana. Mungkin malam baru motor ni hidup. So, jom. Ada selesai minyak guys. Selesai minyak terdekat sejam perjalanan. Selesai minyak tu kena-kena. Minyak ni owner motor beli. Aduh, semut pulak gigit kaki.